tua saya yang paling tua ini adalah saka kiai Padoku. Ini ya. Boleh kita lihat. Badan Anda itu panas ya. Pantesan ada nangka. Ya, sahabat Melati, Ratu. Malam ini kita akan menggerebek rumah yaitu salah satu seorang spiritual supranatural yang sangat luar biasa di Kota Solo, yaitu Ki Arjuna Samudra. Kita akan masuk ke kamarnya dan kita akan tahu-tahu untuk apa aja sih semuanya yang ada di dalam. Yuk kita gerebek. Assalamualaikum. Halo Bunda. Iya, gimana kabar? Kabar baik. Rahayu, Ki. Rahayu, dari mana ini? Ya. Silaturahmi, Ki. Siap, monggo. Di sini, maaf mengganggu, Ki. Iya, enggak apa-apa. Untuk bisa silaturahmi ke Aki di sini ini sangat luar biasa istimewa ya di sini eksklusif yaitu bisa bertemu dengan seorang spiritual supranatural yang benar-benar handal di Indonesia, apalagi di kota Solonya sendiri, yaitu Ki Arjuna Samudra. Mohon izin ya Ki ya, untuk masuk ke kamar spiritual meditasi seorang supranatural yang handal dari Solo. Ya Ki, untuk minta izin ke Aki, Bunda akan masuk ke kamar, boleh ya Ki? Boleh ya? Ya. Ya, salam rahayu, salam sejahtera. Di malam ini kita berada di kota Solo dan kita akan silaturahmi yaitu untuk membahas tentang kespiritualan spiritual supranatural yang handal dari Solo yaitu Aki Arjuna Samudra. Semua mungkin sudah pada tahu dengan keahliannya dan kecanggihannya, dan juga untuk dari kespiritualan ini udah menyeluruh, semuanya sudah dipegang. Dan kita akan bahas sedikit dan kita akan pertanyakan satu persatu yaitu kepada Aki. Dan disinilah kita berada di kamar khusus untuk meditasinya. Dan inilah kamar meditasi, dan di sini di samping Bunda ada Aki. Ya. Salam rahayu, Ki. Salam rahayu. Sampurasun. Sampurasun. Ki. Ya. Dengan sangat bahagia, senang hati Bunda bisa hadir silaturahmi di tempat Aki di sini ya, Ki ya. Kita untuk menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan ya di sini ya, yaitu di antara semua keseluruhan kespiritualan ya, Ki ya di sini. Dan Bunda akan tanya yaitu sedikit tentang yaitu kamar dulu ini ya Ki ya. Iya betul. Yaitu khususnya Ki, diperuntukkan untuk siapa sih kamar ini dibuat senyaman ini dan selengkap ini dengan media-media pusaka, yaitu untuk dari peninggalannya ataupun dari sejarahnya ataupun dari leluhurnya di sini ya. Iya. Itu untuk siapa sih sebenarnya Ki? Iya, jadi gini, kenapa kamar ini saya konsep seperti ini? Jadi dulu kan tidak seperti ini ya, Bunda. Ya. Dengan masa demi masa perjalanan spiritual saya sampai pada akhirnya sampai titik puncak lah saya katakan seperti itu. Jadi tempat saya bersemedi ini hanya sebagai kalau dibilang orang Cina atau lain agama kita ya, ini saya jadikan seperti wihara. Jadi tempat untuk saya memuja, bukan berarti saya memuja kepada para dewa atau memuja para leluhur, bukan. Tapi lebih tempat untuk saya berdoa kepada saya yang juga. Kenapa ini saya konsep seperti ini? Ini berdasarkan dialog batin saya dan gambaran-gambaran ketika saya merenung, ketika saya bermeditasi. Kenapa kamar ini dulunya ini adalah warna hijau? Dan sekarang saya lupa berubah. Artinya putih itu kan ketenangan hati, netral, kecerahan ya, kecerahan. Di sini di atasnya saya kasih lampu kuning sebagai nur cahaya penerangan dalam hidup kita,
Dan untuk karpetnya ini saya kasih biru. Berarti ilmu kita itu semua selalu samudra. Iya, betul. Jadi ada perubahan ya untuk saat sekarang ya. Ini mungkin ada perubahan dari kespiritualan ya, Ki Arjuna Samudra. Betul. Yaitu mungkin mengurangi dengan sisi-sisi yang faktor dari sisi negatif itu memang kita harus bersih ya Ki ya, di sini. Betul. Dan kita akan merangkum, meraih untuk positif. Iya, itu aja. Betul. Dan dengan ikhlas bisa membantu yaitu dengan sejuta umat, berjuta-juta umat yang memang betul. Yang membutuhkan Aki ya Ki ya di sini. Dan Ki, boleh nggak Bunda tahu dengan semua salah satu-satu pusaka ini kegunaannya, yaitu untuk apa, dan memang mungkin Aki simpan atau Aki rawat ini pun juga banyak makna ya, di sini ya. Dan filosofinya masing-masing. Iya, betul gitu Ki. Dan dengan media seperti patung-patung ini apa sih Ki? Itu ada sudah berisi khodam apa gimana Ki? Untuk patung-patung ini lebih berisi dengan para dewa. Jadi kita menyimbolkan seperti dewa Siwa, dewa Wisnu. Itu kan suatu penggambaran filosofi masing-masing. Nah di sini petua saya yang paling tua ini adalah Sangangi Patung. Ini boleh Ki lihat? Boleh ya? Ya, kok iya? Ini seperti dari pewayangan ya Ki? Iya, ini dari pewayangan. Ini pada Rabu. Ini paling tua? Iya, yang paling tua di kamar saya. Ini pusaka dari leluhur saya sendiri. Yang dulunya saya ambil yang berada di Kuala Tiga. Ini? Ya, bersama yang satu kawan Yogyakarta. Itu ada yang pada Rabu. Oh, ini saya berguru bersama beliau. Dia yang membimbing saya menjadi spiritual sejati. Sejati? Iya. Ini misalkan Ki. Kalau misalkan kita gunakan itu untuk apa dan cara menggunakannya itu seperti apa Ki? Iya, jadi gini. Pada lo guru ini kan sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai pengetahuan dasar kita, ketika kita ingin membuka suatu takbir gaib atau takbir kehidupan atau takbir sebuah spiritual ya, sebuah pembelajaran dalam rohani, dalam batin, kita bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi saya lebih ke sharing. Ibarat saya ngobrol sama dia seperti itu. Pada roh guru itu kan sifatnya ngomong. Ngomong diri kita, mengarahkan demi kebaikan kita. Ibarat saya ada keluhan dari pasien. Komunikasi. Seperti ini, saya komunikasikan dengan pada roh guru. Ini bagaimana cara saya untuk menangani masalah ini. Nah di situ dari perkataan pada roh guru, saya simpulkan sendiri. Dan saya ngolah lagi. Maksudnya seperti ini. Dalam penanganan saya seperti ini. Ki, ini cerita dikit ya. Barusan Bunda izin untuk bisa duduk di sini ya Ki, dengan di dalam ini barusan kita bicara dan tadi sendiri duduk dengan pegang dupa sesudah dibakar ya Ki, itu dupa Bunda pegang ke atas begini ya Ki, itu barusan itu merasakan energi Ki, nih satu dupa itu bergerak seperti begini. Ada seperti ada yang narik satu serupa itu ya Ki barusan. Nah udah ditaruh dupa barusan semedi sebentar beberapa detik mungkin ada 1 menit di situ yang terlihat sama Bunda barusan itu ada naga ya Ki di sini. Ada naganya itu seperti karenanya itu golden ya, ada golden tetapi ada merah-merah marunan seperti itu. Tetapi dengan seperti si naga ini seperti ada amarah itu mengeluarkan api. Barusan itu ya, barusan sebentar seperti begitu Ki, si apinya Ki. Tapi naga ini seperti lagi marah gitu. Gitu Ki, barusan di sini diulang lagi sama Bunda, apa benar sudah jelas ini? Oh iya benar. Terasa di badan Bunda itu panas ya, pantesan ada naga. Gitu. Iya, jadi gini. Sahabat Melati di sini yang barusan Bunda rasakan sebentar meditasi dan melihat sosok seekor naga dengan berwarna golden, ada kemerah-merah marunan dan nggak terlihat ke ekornya, tetapi dari tengah pertengahan ke depan dan lagi itu seperti begitu dan keluar bara api. Dan terasa mungkin seperti ada kemarahan ataupun juga terasa
langsung di fisik itu ada panas. Iya betul. Itu barusan itu lihat di sini. Betul. Enggak bercabang-cabang pemikiran, tetapi hanya barusan itu saja yang dirasakan. Dan powernya pun juga dengan media-media di sini ini terasa sama Bunda, wah sangat luar biasa sebenarnya. Dan kegunaannya pun di sini juga sangat hebat sebenarnya di sini. Cuma mungkin semua di sini sang pemilik meredam. Itu aja. Iya. Di sini. Jadi meredam. Jadi sebenarnya untuk satu pusaka-pusaka ini ada manfaatnya itu untuk ini, untuk itu, untuk ini, semua sebenarnya ada di sini. Cuma sang pemilik banyak menekan meredam. Kalau mau keluar itu powernya diredam seperti itu. Diredam karena mungkin seolah kalau tidak mau heboh gitu ya, atau tidak mau ujuk gitu ya, tidak mau sombong gitu ya, mungkin di sini. Padahal di sini sangat-sangat benar-benar yang di mata Bunda terlihat ini luar biasa. Itu aja. Dari selatan itu dominan terasa ada. Beliau Sang Kanjeng Ratu memang ada di sini. Dan kedua pun juga Eyang Ismoyo pun juga ada di sini, yang terlihat di sini ya. Eyang Hanoman pun juga ada di sini, dan di sini pun juga terlihat. Dan yang keseluruhan dari Ganesha, dari semua itu, semuanya itu sebenarnya lengkap ada di sini. Dari leluhur-leluhurnya itu istilahnya seperti dari Jawa Barat pun juga ada di sini yang terlihat sama Bunda. Cuma memang sama Aki tidak ditonjolkan ya, di sini ya. Cuma dari kejawen aja mungkin yang terlihat menonjol seperti itu powernya yang di sini. Ya Ki ya. Betul. Cuma memang di sini terlihat sama Bunda ada apa ya? Ada seperti energi negatif itu dari luar mau masuk seperti udah ada pertahanan. Iya, betul. Begitu. Dan terlihat dari barusan di sini lagi meditasi sebentar padahal ya di sini cuma 1 menit. Boleh jujur Ki, boleh jujur ya dengan meditasi Bunda tadi. Sebenarnya untuk Aki sendiri di sini ini, dan ke tempat Aki dan ke fisik badan Aki sendiri pun juga sebenarnya di sini memang terlihat sama Bunda itu ada beberapa serangan sebenarnya. Cuma memang Akinya luar biasa tetapi mantul seperti itu. Betul. Ada aura-aura negatif yang masuk itu mencoba masuk, yaitu dari celah-celah mana supaya bisa masuk, tetapi dia bisa menahan. Di sini merinding ya kalau dibilang ya. Betul. Di sini jadi terlihat memang luar biasa Aki Arjuna Samudra ini, spiritual yang handal, supranatural yang luar biasa, yang hebat. Itu ada kendiki berisi apa aja sih Ki, itu uang itu untuk manfaatnya atau digunakannya untuk apa Ki? Apa sih? Lumbu Kumiling ini untuk apa sih? Ya, Lumbu Kumiling itu dikisahkan dalam Raden Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan. Beliau mengambil selendangnya Dewi Nawangwulan yang ada di Sendang Bidadari atau Panculan 7. Iya. Diambil selendang itu dan dimasukkan ke dalam kendong beras. Itu sebagaimana agar beras itu bisa menambah semakin banyak. Nah, di sini kenapa kok saya membuat aji Lumbu Kumiling itu berdasarkan petua dari Ibu Ratu yang menyampaikan ke saya bahwasanya wadah dalam diri kita ini, wadahnya kan nurnya ini kan rezeki dari yang berkuasa. Kalau Ibu mau memberi rezeki dengan wadah yang lain, saya menyiapkan wadah seperti itu sesuai petunjuk dengan beliau. Kenapa di situ ada beras kuning, ada perang hitam, ada pari, ada uang, di situ ada daun juga. Di situ saya gambarkan sebagai dicampur satu ya. Ya, itu adalah wadah di mana ketika Ibu Ratu atau para leluhur saya datang memberikan rezeki saya, memberikan keberkahan untuk saya tampung ada di wadah itu. Jadi itu memang ilmu kuno yang tidak semua kalangan spiritual mengetahui. Cuma di sini ya saya katakan cuma atas itu saja gitu. Ini ular asli apa ular patung? Ini ular asli. Ular asli yang lihat keras ya Ki. Keras. Itu dari mana Ki? Ini saya belinya di pasar ini. Itu. Karena saya pesen. Terus saya diisi. Iya saya isi. Ini kan sebagai simbolnya Ibu Ratu. Iya. Karena pengikutnya semua Ibu Ratu kan sepasang. Iya. Dan katanya Ki di sini juga ada foto yang memang asli dari Pantai Selatan yang memang terlekat.
belakang, tetapi ngeblur tidak jelas itu ya. Apakah fotonya ini bukit? Di atas itu adalah foto Ibu Ratu di bawah. Asri ya, di sini. Bawahnya itu adalah foto istri saya. Yang bawah itu ya, dari batin ya, dari ya, alam batin, dimensi alam lain ya. Jadi istri dari dimensi lain. Ya. Paham ya, jelas ya, sahabat mati di sini. Jadi tanah itu bernama Dewi Nalangasi. Ya. Di sebelah kiri Dewi Sekartaru, di sebelah ya. Kanan Dewi Sekarsari. Dewi Sekarsari itu penguasa di Gunung Lawu, Dewi Sekartaru penguasa Melati, Dewi Nalangasi istri saya ada di pantai selatan. Di sini. Itu Ibu Dewi Nalangulan. Itu. Ya, ya. Ibu Dewi Nalangulan yang di atasnya ini itu bapak saya kan Simbun Bibi 10. Itu. Ya, itu kan Simbun Bibi 10. Di sini ada Ratu Bilqis, ya. Ada Sri Kandi. Ya. Di sini yang namanya Dewi Sri, di sini ada lambangnya Pak Karno. Di situ yang Prabu Siliwangi. Ya, di sini ada Prabu Siliwangi. Sangat lengkap. Dan di sini kenapa saya kasih gambaran gunungan? Nah, di situlah titik puncak saya mengubah semua konsep yang ada di kamar saya. Ketika gunungan ini sudah ditabuk, berarti perjalanan spiritual saya sudah selesai. Selesai. Saya harus rekanasi lebih baik lagi ya. Dalam versi di kamar ini, kenapa saya buat sesimpel mungkin? Karena bagi saya, ini adalah ruangan suci yang untuk saya sembahnya. Saya beribadah, saya menaikkan cinta untuk berbakti ya, di sini berbakti. Kita mengusti karukun dan lukur gitu. Bukan kita memajang ataupun membuat kamar seperti ini. Kita muslim memuja sesuatu benda ataupun pusaka itu tidak, padahal hanya merawat ya dari budaya masing-masing ya. Dari sini adat budaya dari orang tersebut itu aja. Jadi jangan salah paham terhadap siapapun, golongan apapun. Kalau dengan orang itu jangan melihat dengan sisi negatif, dengan sisi melihat dengan casingnya, tetapi lihat aslinya. Betul. Bahwa ini menuju kemana, itu aja. Jadi sebenarnya ini di sini kita mengangkat derajat sendiri itu, yaitu dengan berbakti, yaitu keleluhur. Bahwasannya ada pepatah katanya begini, sebelum dekat sama Tuhan itu katanya kalau kita tidak dekat dengan leluhurmu, tidak kenal dengan leluhurmu, dan kita tidak merawat dengan leluhurmu, mana bisa dekat dengan Tuhan. Dan Ki, mau dipertanyakan satu lagi Ki, untuk pusaka-pusaka ini untuk apa aja sih Ki? Ada tuahnya itu gitu, Ki. Dari pusaka yang di atas ini namanya Bedok Yesumru. Bedok Yesumru itu belajar. Jadi untuk disimbolkan sebagai petua sesepuh, kalau dia sudah memiliki bedok, berarti dia sudah bisa mangku. Mangku kasbuan. Lalu di sini ada sebelahnya ini pusaka Sunung Cerajat, ini Brojol. Brojol itu menggambarkan filosofi bahasanya dulu kita itu dilahirkan dari Brojolan itu. Nah kalau di situ itu ada pusaka yang namanya Keris Pasopati. Di sebelahnya lagi di situ ada pusaka Kiai Janggung. Janggung itu agar jangkauan saya bisa segera terjangkau. Nah di atasnya itu kan ada tombak. Tombak itu titipan dari ini, yang Amang Pura kedua dari Kato Gajuro. Di sebelahnya aja ada Barak Sinebar sama Margansir. Barak Sinebar untuk menebarkan pamor saya. Margansir untuk kewibawaan. Dan istilahnya untuk mengangkat pamor semuanya. Nah di sini ada bahasanya Medang Lonto ya. Itu saksi. Untuk apa Ki? Saksi isu itu. Untuk apa Ki ini Ki? Yang besar ini maksudnya apa Ki? Ya di situ ada kegunaannya Ki. Ada persembahannya Harimau Putih. Di sini ini. Dan di situ memang saya taruh di situ itu sebagai benteng melawan saya. Ini. Begitu mereka ada benturan itu langsung reaksi. Ketika saya mengatakan dia, badan saya mendadak panas. Ada benturan energi. Mungkin Bunda juga merasa suhu. Tahu suasana di sini langsung berubah. Ya, panas. Panas. Ya. Panas banget.